ratusan warga kelompok Tani Mekar Jaya di Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai melakukan aksi menduduki Mako Polres Binjai Sabtu sore hingga malam hari pada tanggal 29 November. Kami baik-baik saja. Sekarang ini semua jagung dirusak, bubuk dibacokin, bubuk-bubuk dibakarin. Semangka dicuriin, dihancurin semua. Kami di ladang, ditok-tokuti, diseret-seret kelewang itu. Memang kami nggak diancam, tapi dia jalan sekeliling-keliling. Aksi menduduki Mako Polres Binjai dilakukan warga kelompok Tani Mekar Jaya ini dengan membawa tikar untuk persiapan bermalam di Mapolres Binjai. Menurut warga kelompok Tani Mekar Jaya, aksi menduduki Mako Polres Binjai ini sebagai bentuk rasa kekecewaan mereka terhadap polisi yang belum juga menindak para pelaku pengerusakan di lahan pertanian warga dan menangkap para pelaku aksi teror yang selalu mengancam warga. Mungkin di ladang ataupun di lahan ada suatu gangguan. Kami di ladang tanam ubi Pak, disemprot Pak. Mana buktinya Bapak bilang, kami nggak nampak yang merusak itu. Warga berharap dengan adanya aksi mendatangi Mapolres Binjai di malam hari dan bermalam di Mapolres Binjai, kepolisian Polres Binjai segera menindaklanjuti laporan warga kelompok tani tersebut. Jawaban dari Bapak semua. Dari Binjai, Sumatera Utara, tim Jurnal TV melaporkan. Yang sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!